Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat sore teman-teman Amanda. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini mama mau senam. Senamnya gak jauh dari rumah, tepatnya di blok sebelah. Senamnya suka-suka aja, hanya untuk mengisi waktu luang di sore hari. Kalau teman-teman Amanda di rumah, kegiatannya di sore hari apa? Jangan lupa share di komen ya, berbagi kegiatan kalian di rumah pada sore hari itu apa aja. Pakai sepatunya udah selesai. Ayo ikutin kegiatan mama hari ini. Ini mama berangkatnya bareng Amanda ya, karena Amanda nggak ikut senam. Jadi nanti di sana Amanda main sama temennya. Ayo kita berangkat. Sekarang kita udah sampai. Teman-temannya Amanda udah menunggu. Udah gak sabar lagi mereka mau main. Ternyata yang lainnya udah mulai duluan senamnya. Tapi gak apa-apa, mama bisa menyesuaikan. Ayo teman-teman ikutan senam bareng. Karena mama gak ada pemanasan, jadi langsung ikut senam bareng. Harusnya ada pemanasan dulu, tapi karena mama terlambat, jadi mama menyesuaikan sama yang lain. Beberapa menit telah berlalu, akhirnya suasana semakin chaos. Mungkin karena kelamaan mereka udah senam duluan, jadi akhirnya gerakannya pun udah gak karuan. Tapi gak apa-apa, untuk seru-seruan aja. Yang terpenting udah bisa keringetan. Dan sekarang udah mulai gak jelas, akhirnya pada joget masing-masing. Semakin sore, semakin semangat untuk joget. Udah pada nyiptain gerakan sendiri-sendiri. Dan akhirnya pada heboh. Yang terpenting badan keluar keringat dan terasa segar kembali. Begitulah kegiatan singkat dan padat kami, olahraga sore hari, meskipun di akhir-akhir udah pada gak jelas gerakannya. Setelah ini kami ingin beristirahat sejenak untuk menghilangkan keringat-keringat yang sudah bercucuran. Setelah melakukan aktivitas senam bersama, di sini kami duduk-duduk sambil menikmati suasana sore yang semakin gelap.
gelap akibat kabut asap. Meskipun begitu, kegiatan kami tetap berjalan dengan lancar. Alhamdulillah banget untuk hari ini. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan hari ini dari awal video hingga pertengahan. Mohon supportnya ya teman-teman, karena saya baru pemula untuk membuat video. Tanpa support dari kalian, kami yang sering membuat konten tidak akan menjadi apa-apa. Semoga kita saling mensupport satu sama lainnya. Bagi yang baru pemula seperti saya, semangat terus untuk konten. Segala sesuatu itu tidak ada yang instan dan semuanya butuh proses. Sehingga dari proses itulah kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Berhubung sudah sore, saatnya kita pulang. Sekarang Mama dan Amanda sudah sampai di rumah. Setelah ini kita mau mandi sore dulu dan menunggu azan maghrib. Sambil menunggu Papa pulang kerja juga, karena Papa kalau pulang kerja itu kadang sudah mendekati maghrib. Kita masuk ke dalam rumah dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video-video Amanda dan kegiatan randomnya Mama setiap hari. Jangan lupa ikutin terus video-video kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.